Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukun Sarawak adalah budaya tradisi di negeri Sarawak. Ia tidak hilang di zaman dan tak luput di mata. Namun, hari ini Divika bertanya sendiri dengan dua masih gendang muda dengan pandangan mereka dengan Mukun Sarawak yang kini hampir didominasikan oleh kaum lelaki. Jom bersama dengan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu adalah sesi perbualan kami dengan mengenai tesis kajian kami mengenai seni bermukun di Sarawak. Okey. Kajian kami adalah berkisarkan tentang persembahan dominasi gender ketiga dalam persembahan mukun di negeri Sarawak. Okey. Topik tu berbicarakan gender ketiga dan itu adalah Syekh Gendang gender ketiga yang memang aktif di kawasan Saibah lah. Kali dijemput orang di kawasan Saibah and then nyato kita akan nanya ni pun yang asal dari sini ke semua. Jadi okey, saya dimaklumkan nama kita Cik Sufi lah. Okey. Keberatan mun kita nak madah kami nama sebenar kita, umur kita, asal sini. Okey. Nama sebenar kami Muhammad Hanafi dan umur kami 34 tahun dan berasal Kampung Pala Belawan. Cik Fifi, kita bermula berkecimpung dalam jadi Syekh Gendang tu daripada bila? Umur berapa? Okey. Start kami bermukun tu, kami masih sekolah menengah. Dalam kira-kira tahun bila ya? Tahunnya sih pasti Cik dah. Okey, rasanya berapa tahun dah? Dah 10 tahun dah. 10 tahun. Okey, kita sering mendengar nak Syekh Gendang tu dikaitkan dengan orang tua. Orang tua nang maksudnya orang tua dulu mari jangan kita nak dengarnya orang muda. Nak ni you kita berminat dengan dunia mukun tu jadi Syekh Gendang ataupun kita ada cucu galo kan maksudnya keturunan kita nang ada sebagai Syekh Gendang kepada nenek ke semua. Sebenarnya family kami tu memang Syekh Gendang. Start dari nenek kami, mak kami, sampailah makcik-makcik kami semua. Makcik-makcik. Kita bermula dulu nak sebagai Syekh Gendang ataupun kita hanya minat pantun-pantun aja ke apa? Memang berminat. Nak minat dengan Gendang sekali. Okey. Semua nenek kita dulu nak Syekh Gendang juga. Jadi kita nak belajar daripadanya lah semua. Dengan mak kami. Dengan mak kita kali. Selamat kita dijemput orang apa semua tak nak. Jadi apakah minat kita ya kerana bayaran ataupun nang naluri kita nak minat seni bermukun untuk sebagai warisan anak Sarawak. Okey. Kami memang minat dari kecil sampailah kini. Bukannya kerana uang ataupun sebab yang lain, memang minat. Punya okey, kita tahu adalah seni mukun tu ada asalnya daripada orang puan. Okey. Okey, jadi kita pernah terdengar si benda yang pantang larangnya ni si boleh gendang tu si boleh dibalut oleh orang lain. Pernah si tak dengar isu-isu tamnya. Maksudnya kami terdengar pada pantang larang madah gendangnya si boleh dibalut oleh orang lain. Jadi sebagai Syekh Gendang gender ketiga. Jadi apa pandangan kita pun? Okey. Sebenarnya si ada masalah sebenarnya. Generasi yang ketiga nak bermain di semua majlis TV ke atau apa semua. Si ada masalah sebenarnya. Tetapi ialah dengan cara yang sopan, yang baik, yang betul. Tak ada masalah. Ya sebenarnya. Okay.
adalah sesi temu ramah kami dengan Syekh Gendang Wanita. Tujuannya adalah kita untuk lihat perbezaan dan tanggapan Syekh Gendang Wanita sendiri terhadap Syekh Gendang Third Gender dalam persembahan bermukun di Sarawak. Okey, boleh beritahu nama kami kita, nama penuh kita, umur berapa, asal sini? Okey, nama kami Syekh Gendang jadi kami asal Dago, jadi abang kita Doya. Kita dulu terlibat dengan dunia gendang tu daripada siapa? Nenekah ataupun orang keluarga kita yang bapak sama nama kaki mumpun. Bapak kita kaki mumpun. Bapak kaki mumpun. Ini adalah mak kami dan mama gendang. Moyang kita. Okey. Dimula kami kasi dulunya dengan gendang. Okey. Kami cuma tinggal tanda aja. Bertanda aja. Okey. Jadi bila kan yang nego kami, bagus tak gendang. Belajar sikit-sikit. Oh, daripada dapat boleh duit lah. Apa pandangan kita tentang gendang tergender? Pada diri kita secara personal lah. Apa nama kita? Teman kita ke boleh menerima tahunkah? Ataupun macam bagi benda yang kita apa? Pulang pada tahun pun lah kami nak menerima. Macam kami kena si bapa kisahlah macamnya. Okey. Janji macam wadah nasi macam kami teman gendang. Dalam gendang nasi gendang kami macam kami kisah lah. Janji mainnya okey, semua okey. Tapi kisah-kisah macam Oh,